Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Imran Pase. Pada kesempatan sore hari ini, saya berkunjung ke kediaman Bang Rafli, salah seorang anggota DPR RI asal Aceh. Beliau saat ini berada di kota Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mutuah dah adik lung Imran Pase. Jadi yang urunya Imran Pase, sabis-sabis pegat konten ke Aceh. Kiban kita nyok Acehnya memang tahu wujudkan bahwa kita nyok Acehnya memang mutala waris. Jadi memang nyan dari darah tu sebagai kita nyok orang Aceh. Ini orang Acehnya memang insyaallah Tuhan beri memang ada darah kepedulian. Darah tawa mawa. Darah jalin ukhuwah. Jadi ke Imran Pase adik Lun harapan awang jadi cik pegat konten-konten kiban cara kontennya memang konten-konten untuk kita nyok Nabi Syabih membangun pertemanan, membangun persahabatan, menjalin ukhuwah. Dan tema-tema sosial lain nih, tema lingkungan juga menarik. Nah, tema sosial kira ini ya salah satu contoh misalnya. Barunya perhatian pemerintah terhadap persoalan meteran listrik misalnya kan, meteran listrik. Nah, Kribebo tiba-tiba dengan wate yang cuma 2 euro nyoka puno ternyata wate tadata barangkali lebih 20 ribu rumah yang hana meteran listrik. Jadi ente Dinda Imran dia ada pak rumah-rumah saudara tanya yang butuh tak ada kan datanya lebih valid. Hanya contoh di tema-tema menyangkut tema-tema sosial, tema-tema lingkungan lebih menarik sih lebih ayo kiban uroyong bahwa kita nyo nanggro kita nyo bumo kita nyo Aceh nyo letak persoalan perusakan lingkungan. Nah, di lingkungan kita nyo karel baik hutan kita nyo tidak terkelola secara maksimal. Jadi ada ajit Imran menyentuh wilayahnya supaya pencerahan. Sumber daya alam harus terkelola secara baik. Jadi nyopi menjadi masukan untuk pemerintah. Menjadi masukan untuk saudara-saudara khusus stakeholder dan segala macam para pengambil kebijakan. Tema lingkungan, tema sosial, tema budaya menarik gitu. Kiban tu menyona sisi seni dan budaya keseharian orang Aceh yang luar biasa. Jadi orang Acehnya memang kita nyawa Aceh mutala waris gasih-gasih bila-bila. Darah sambino yang nadi gampung senang tak untung di dalam hati. Jadi orang Acehnya senang ni memang dalam hati, kon di luar mantap. Ada hal-hal yang lain harus tak puga kembali. Jadi konten-kontennya termasuk konten menarik. Ubat ate, Allah, ubat sosah, ramai saudara. Mana-mana nak dilahirkan. Ya. Masalah politik. Masalah politik uruknya, menurut dong, kiban caranya uruknya, masalah politiknya bukanlah masalah yang dibincangkan hingga menyakitkan hati. Hanjir. Jadi raja dunia apa yang menggantung raja nanggro yang tuka-tuka? Allah yang menggantung. Persoalan anggota dewan ke gubernur, bupati, camat kecilnya menggantung. Jadi persoalan politiknya benar pencerahan. Gitu. Jadi tanpa kita nyo, persoalan politik hingga kita nyo nanti kahana mangat li hana mangat ati. Padahal hana tepu-tepu. Jadi persoalan-persoalan politik nyopi benar pencerahan. Jadi kita nyo memang urang kita nyo Acehnya memang harus tapuga tapudik sabi-sabi assalamualaikum. Mio tak kira sabi-sabi kelemahan. Adi makaji lu untuk lebak binti, makaji lu. Nah dari masukan dari rakan-rakan lu termasuk dari tusudan. Tusudannya menarik. Jadi nak level fikir. Jadi level cara kena fikir. Yang pertama yang pondak kanyo menyu level pertamanya galak tak tanya membicarakan kelemahan dan kekurangan orang lain. Jadi yang kedua level galak tanya berbicara tentang hal-hal yang realistis, hal-hal yang standar, hal-hal yang realita. Tapi menyu ditanya tamari tentang gagasan, kimike, iban, bini bitunya nah habis-habis. Apakah habis-habis di Sultan Iskandar Muda menteng gebi mandat Mbak Malahayati pegah Mbak Malahayati. Hei Malahayati, tumbuhkan semangat di dalam dada. Pandanglah laut bagai telaga. Jadi
laut mentang lagi mon, jadi tingkat tak lautnya. Nah, begini perjanjiannya memang kitanya harus dan belakang Allah. Jadi hari-hari kitanya membangun imajinasi kitanya, membangun gagasan kitanya. Kiban jamun Aceh, nah duta-duta aban kebodohnya. Mudah-mudahan Adinda Imran sukses ini, insyaAllah. Ikuti sampai YouTube Imran Pasai.